nama saya Monica Devirani. Sekarang lagi ambil jurusan fashion design. Ini udah tahun kedua. Tahun depan saya lulus. Saya punya passion buat desain. Bukan hanya untuk khusus ke fashion aja. Mungkin dulu pengen masuk sekolah seni gitu ya. Tapi karena lebih suka ke fashion, jadi masuknya ke jurusan fashion design. Ini salah satu gaun dari mini collection saya. Ada totalnya ada 5. Kebetulan ini hanya satu yang di sini. Temanya adalah Shakespeare-nya Ophelia. Saya memilih tema itu karena pas saat final project saya pengen buat sesuatu yang beda. Biasanya teman-teman saya warnanya itu lebih ada yang cut. Nggak apa-apa. Mulai dari mana? Kadang-kadang kalau nyari inspirasi dari awal tuh nyari inspirasi susah karena tugas-tugas itu juga numpuk yang lain, jadi inspirasi agak tersedat gitu. Lalu pas pemilihan gambar, pemilihan desain, karena kan beda taste-nya sama style-nya kita dan guru tuh beda. Lalu pas pembuatan juga karena waktunya juga mepet gitu. Kalau pengalaman sih banyak ya, ada sedihnya, ada senangnya. Ini kalau senang tuh kalau misalnya lagi ngerjain tugas, lembur di kelas sama anak-anak tuh happy gitu, rame. Tapi kalau sedihnya ya banyak, nggak tidur, kadang-kadang sampai pagi. Begitu datang ke sekolah, bajunya udah ya baru bangun tidur langsung berangkat ke sekolah. Nah, sama happy momentsnya mungkin pas lihat ke baju-baju saya ada di bangga-bangga tapi ada rasa malu juga sih. Sebenarnya mungkin karena aku jurusan fashion design, menurut aku bukan hanya karena aku fashion, aku bisa masuk ke bagian desain yang lain gitu. Karena sampai sekarang juga kemarin aku magang di Pak Yongki Komaladi tempatnya, itu tempat pembuatan sepatu. Tapi saya bantuin di bagian desain juga. Jadi menurut saya masuk fashion design itu nggak membatasi lingkungan kerja saya untuk kedepannya. Menurut saya fashion itu seni dan seni itu kemana-mana. Jadi penting kalau goalnya mungkin saya punya outlet untuk membangun rasa seni saya aja gitu. Aku mau jadi mungkin buka butik, jadi apa aja yang ada di mataku, chances-nya aku bakal ambil.